Ayo ngomong nasi uduk jam segini lagi. Oke, Adit ke rumah Mpok Eli ya. Kamera roll. Oh, kita ke kamera roll. Iya. Kita ketemu di kamar. Enggak, gua nyamperin aja ke rumah lo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Apa kabar, Bang? Baik. Kok hujan sih? Pak. Enggak ada hujan. Apa, Bang? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Pak Bang. Iya, dua nasi sama gorengan sama sambal. Bukan benar cuma nasi uduk. Po Eli. Karena udah inisialnya Po Eli. Iya, Po Eli. Iya, Bang. Apa kabar? Baik. Po Eli. Iya. Mama aku mau ketemu sama Po Eli. Mau ketemu aku? Iya. Wah. Ada apa? Bahaya nih kalau emaknya yang ini nih. Aku nggak tahu. Po Eli ikut aja yuk ke rumah mama yuk. Oh ya udah. Baik, tanya, Po. Kabar baik kan? Tidak ada kabar buruk. Oh, drama. Sesungguhnya aku tidak tahu apa dia kedua orang tuaku. Oh, drama musikal. Drama musikal. Aku hanya ingin tahu apakah orang tuamu setuju? Tidak. Ibu, itu yang namanya Eli. Eli, kemari. Beda. Eli. Oke, nah kalau ini. Ini kita bisa belajar dari sosok yang satu ini ya. Artis yang satu ini baru saja rujuk dengan mantan suaminya. Wow. Dan kalau gak tidak salah sudah menikah lagi. Hah? Rujak? Rujuk. Rujuk. Kita panggil langsung ini dia, Edis Adelia. Oke, aku ada artikel yang mau dibahas lagi. Coba, kenapa bro? Dibuka baju, gerak. Panas. Wah, artikelnya. Sempat bercerai, Edis Adelia kembali ke pelukan sang mantan suami. Cerita dong, Kak. Iya. Cerita gimana? Ini akhirnya balik ke pelukan mantan suami. Iya, jadi memang mungkin udah jodohnya ya, Ben, ya. Bahwa kita gak pernah tahu jodoh maut rezeki itu kan di tangan Allah. Benar. Setuju, Mbak Edis. Aku udah 4 tahun sendiri kan kemarin. Kemudian... ternyata 1 tahun terakhir kita terjalin komunikasi lagi, kemudian ngerasa ada kecocokan lagi dan dia ngedeketin aku lagi, meminta maaf apa yang pernah terjadi di yang lalu, kemudian dia setelah meminta maaf dia bilang bahwa izinkan aku, berikan aku kesempatan bahwa tujuan hidup aku sekarang yang ke depan adalah ingin membahagiakan kamu karena kemarin kamu sudah menderita bersama saya gitu. Oh, jadi benar-benar kayak sinetron ya, Mbak Edis ya. Kayak sinetron. Jadi akunya juga kita berdua juga ada klik lagi, ada chemistry lagi nyangka seperti itu, awalnya? Gitu kan? Ya. Nyangka nggak awalnya? Nggak pernah nyangka. Orang teman-teman suang-suang ngeledekin kan, suka bercandain kan, teman-teman kan, Dis kenapa sih nggak rujuk sama Ferry aja kan baik gitu kan? Karena teman-teman deket, sahabat-sahabat aku kan memang kenal kami berdua gitu kan. Enggak gitu ya, karena aku selalu bercandanya gini, kalau bisa nyari yang baru kenapa sih sama yang bekas kita? Gitu bercandaan aku dulu gitu kan. Terus akhirnya...